Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini ada baiknya teman-teman itu cuci tangan sejak bersih dan jaga kesehatan. Terus tonton channel ini di rumah saja. Nah, berita datang dari video berbagi yaitu YouTube, atau berita datang dari dunia per-YouTube-annya. Nah, dilansir dari berita online dari gpnn.com, siap-siap AS akan tarik pajak dari YouTuber. Nah, penjelasannya yaitu Amerika Serikat berencana menerapkan pajak terhadap kreator konten atau YouTuber yang menghasilkan uang lewat video mereka ciptakan. Melansir dari 9to5 Google, Rabu tanggal 10 bulan 3 2021, penarikan pajak AS itu dilaporkan berlaku untuk semua YouTuber, bahkan jika mereka tidak tinggal di AS. Email pemberitahuan telah dikirim YouTube kepada kreator konten di luar AS tentang perubahan tersebut. Google memberitahukan bahwa mereka telah diwajibkan untuk memotong pajak sesuai perhitungan di AS di semua channel. We will rising out because Google will be required to deduct US taxes from payments to creator outside of the US later this year, as early as June 2021. Over the next few weeks, we'll be asking you to submit your tax info in advance to determine the correct amount of tax to deduct, if unable. If your tax info isn't provided by May 31, 2021, Google may be required to deduct up to 24% of your total earnings worldwide, tulis email itu. Pada intinya, YouTuber tersebut atau YouTuber perlu mendaftarkan informasi pajak yang relevan via AdSense sampai batas waktu 31 Mei 2021 sehingga Google dapat melakukan kalkulasi pajak dengan benar. Jika tidak dilakukan, YouTuber akan kena pajak 24% dari seluruh pendapatannya dari YouTube. Kemudian, views yang dikenakan pajak hanya berasal dari pemirsa yang berasal dari AS atau Amerika Serikat. Jadi, kebijakan tersebut akan berdampak besar bagi channel YouTube yang punya banyak penggemar dari negeri paman Sam itu. Aturan baru diterapkan YouTube berdasarkan Chapter 3 US Internal Revenue Code yang mewajibkan perusahaan memangkas pajak dari konten dari kreator konten ketika mereka menghasilkan pendapatan dari pemirsa yang berbasis di Amerika Serikat. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari dunia per-YouTube-an, yaitu dari gpnn.com, yaitu siap-siap AS akan tarik pajak dari YouTuber. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi, unboxing, dan tutorial, dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.